Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, sulit bagi saya untuk menentukan respon apa yang paling tepat buat orang ini. Who are you? Ya, Ferdinand Hutahayan di bio Twitternya itu jelas-jelas memampang sebagai yang tidak beragama, namun percaya Tuhan. Ya, sebetulnya sudah, terserah dia saja. Urusan hablum minallah, ya nafsi-nafsi saja, masing-masing saja. It's up to you. Dia ditanya oleh Pak Mustofa saat Ferdinand tempo hari ikut sholat subuh di GBK. Dan Ferdinand Hutahayan menjawab, untuk ngadalin celengan babi yang asam urat. Astagfirullahaladzim. Pada siapa ini dia maksudkan? Tentu pada umat Islam yang saat itu sholat subuh berjamaah di GBK. Dia bukan saja sudah berlaku sangat rasis, tapi juga dia telak-telak sudah menista agama Islam. Dan saya kira kita tahu kabarnya. Habib Bahar bin Smith yang mengkritisi Pak Dudung cepat sekali diselidikinya. Bahkan sekarang sudah dipanggil. Tapi orang-orang yang seperti ini dengan bebas terus-menerus melakukan penistaan, tidak ada tindak. Saya ingat Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, Anda mengatakan kami akan bekerja keras, profesional untuk mengembalikan citra polisi. Polri yang tegas namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan, dan bagaimana kita mampu memberikan penegakan hukum secara berkeadilan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan. Saya dukung pernyataan Bapak. Buktikan saat ini juga ucapan Bapak benar. Akademi Dakwah Digital Indonesia. Insya Allah, dari sinilah akan muncul para pendakwah-pendakwah muda yang melek internet, yang ahli algoritma YouTube, yang paham bagaimana membuat konten di TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Karena masyarakat kita mendengar apa-apa melalui media-media sosial ini. Dan bagi sahabat semua yang tergerak untuk membersamai kami dalam berjuang di medan dakwah ini, sahabat semua bisa turut serta dengan memberikan donasi perjuangannya pada nomor yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.